Usai berdamai, Lesti Kejora dapat iPhone baru dari Rizky Billar, terima kasih Papa Abang. Penyanyi dangdut Lesti Kejora mendapat hadiah spesial iPhone dari sang suami, Rizky Billar. Melalui unggahan Instagram Story, Lesti Kejora memperlihatkan dua kotak iPhone dari Rizky Billar. Dilihat dari unggahan tersebut, iPhone yang diberikan Billar diduga adalah iPhone 14 series. Diketahui, iPhone 14 series ini sudah dapat dipesan mulai Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 pukul 00:01 waktu Indonesia Barat. iPhone 14 series di Indonesia dibanderol mulai dari 15 jutaan hingga 30 jutaan. Harga tergantung dengan jenis iPhone dan kapasitas memorinya. Terima kasih Papa Abang emoji love. Murah rezeki selalu dalam lindungan Allah, tulis Lesti Kejora lewat akun Instagramnya, @lestikejora, pada Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, perkara KDRT yang diduga dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora, berakhir damai lewat jalur keadilan restoratif atau restoratif justice. Lesti diberitakan melaporkan Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu malam, tanggal 28 September tahun 2022. Akibat kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Billar, Lesti disebut mengalami sakit di bagian leher dan tubuhnya sehingga dirawat di rumah sakit. Rizky Billar kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT usai diperiksa pada Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Polisi menyebut sudah memiliki minimal dua alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi hingga hasil visum Lesti Kejora. Namun, pada Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022, Lesti Kejora mencabut laporannya tersebut dan keduanya sepakat untuk berdamai. Cuma segini info kali ini ya Lesti Lovers. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.